Sudah saatnya saya harus meninggalkan Poso dan minum kopi dengan ketua BEM. Yudi sedang meninggalkan markas BEM. Selamat tinggal Poso ya. Selamat tinggal. Jadi terima kasih buat teman-teman dari BEM, Brother Explore Madagoraya, Om Alang, Om Yudi, Om Stanley, dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas sambutannya saat saya datang dan kondisiannya ya. Semoga kedepannya BEM dan BES Poso bisa lebih bersatu dalam berkegiatan bersama untuk masyarakat seputar Madagoraya. BES Poso, Om Didi, Ancel, Olive, Om Andi, Om Baim, Om Rahmat, siapa lagi? Aduh banyak banget ya, Om Randy, Om, aduh saya lupa Om. Dan biker-biker Matic Jinjit, All Biker Poso yang sudah menjamu menemani saya. Kalian luar biasa, tetap solid. Saya bangga dengan kalian, kalian sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Poso Kota Cerdas. Sayangku, hari ini kamu cantik. Gimana? Pulang? Eh, apa itu anu? Sabun. Hah? Sama Om Didi itu? Kenapa? Bersihkan yang lampunya. Apa? Sabun. Sudah sama Om Didi kan? Sudah sama Om Didi semua. Oke. Ini kok kamu kok ada di sini tadi naik apa? Naik motor semua. Naik mobil ini? Ternyata kita dihambat sama jalanan longsor. Tapi ini membawa berkah bagi saya karena saya ketemu sama Hey sayangku, hari ini kamu cantik. Cantik bagai bidadari. Om Baldi. Om Baldi. Ya, ini semuanya tadi malam kita bersenang-senang dengan BES Poso dan saya sudah melihat bahwa mereka adalah luar biasa ya. Kekompakannya, kesolidannya, kita bahu-membahu meluruskan jalan yang belok-belok. Sejenak ya di kediaman Om Fandi. Masih dalam kehangatan semalam, seakan kita masih belum ingin berpisah. Dan sampai jumpa lagi Adija buat perjalanan ya. Siap, jangan bosan ketemu saya ya.
nih. Ini anak best. Hah? Ayo. Woi, ini Om. Kita ketemu dengan Om Jaksa, tuh lihat tuh. Waduh, luar biasa. Aish, aku nggak ngelihat mukanya aja, aku udah tahu. Woi, abes. Ketemu bes dari Kendari. Bes. Dua bes. Bes nyata. Bukan kaleng-kaleng. Bes. Gereja apa dia? Katolik. Gitu maksudnya semi permanen atau yang permanen ya? Bes. Permanen cuma di atap. Bes. Bes cilik. Ada di mana-mana. Nyata ada. Kita Bes Indonesia nyata ada. Woi, Zlanda. Setelah kami ngopi bersama dan berkangen-kangenan serta bes dari Tentena pun muncul, Om Didi yang sedang berada di seputaran pun menghampiri kami. Akhirnya kami berpisah menuju ke arah perjalanan kami masing-masing. Om Jaksa, Ekel dan Bunda Vivi menuju ke Palu dan saya kembali menuju ke Tomoni Makutana. Sungguh suatu perjalanan yang luar biasa sempurna, di samping pemandangan yang mempesona, kehangatan orang-orang yang kita jumpai dan kehangatan persaudaraan antar biker. Itulah eksplorasi biker yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar kita melihat alam, menikmati alam dari kejauhan dan melintasinya, tapi kita temukan saudara di sepanjang perjalanannya. Kita mengeksplorasi alam dan kita mengeksplorasi persaudaraan di jalanan. Seberapa jauh kita berjalan, seberapa jauh kita mendapatkan saudara, itulah eksplorasi biker yang sebenarnya.